Halo sobat kita, apa kabar? Baik-baik ya. Ketemu lagi sama gue Junan di channel YouTube-nya KTC Kitako. Nah sobat kita, kali ini gue mau nge-review nih salah satu produk terbaru dari KRS. Nah tapi sebelum itu sobat kita udah ada yang tahu belum KRS itu apa sih? Pasti belum pada tahu kan? Nah makanya biar lo paham dan lo tahu, saksikan terus YouTube channel dari KTC Kitako. Biar gue makin semangat lagi bikin videonya. Jangan lupa di like, komen, dan di share ya sobat kita. Yang penasaran, pantengin terus ya YouTube channelnya KTC Kitako, oke? Let's go! Di depan gue ini udah ada produk dari KRS nih, produk terbaru. Nah, buat kalian yang belum tahu, KRS itu adalah bagian dari KTC Kitako juga ya. Buat kalian yang mau mendapatkan produk yang berkualitas dengan harga yang terjangkau, pastinya cocok banget nih menggunakan produk KRS ini. Karena KRS mempunyai slogan terjangkau dan pasti beda. Di KRS sendiri mempunyai banyak produk-produk nih. Salah satunya ada Master Rem yang terbaru yang seperti ini nih, Master Rem Radial. Tapi sebelumnya juga ada Master Rem yang tipe aksial. Oh, seperti ini. Banyak kan sobat kita, keren-keren. Dan cocok banget buat motor kalian. Selain itu, ada juga shock absorbers non-adjustable. Ada roller dan kaliper nih. Bisa digunakan buat motor kalian. Nah, yang terbaru ini sobat kita, ada Master Rem yang radial dari KRS. Tipenya Master Rem PX1. Nah, gue mau ngasih tahu buat kalian yang mau membeli produk KRS, untuk memastikan keaslian dan kepastian dari produknya. Yang pertama, pastikan di produknya dan di kemasannya terdapat logo KRS seperti ini. Tahu logo KRS by KTC Kitako, kemasan terbarunya dari KRS. Dan untuk memastikan biar lebih percaya dan meyakinkan lagi, pastikan di setiap kemasannya terdapat kode QR-nya. Produk ini terdapat 4 pilihan warna. Ada warna merah, ada warna gold, hitam, dan grey. Bisa digunakan untuk semua tipe motor yang menggunakan pengereman sudah disc brake. Master Rem ini juga bisa digunakan untuk bagian kanan atau bagian kiri nih. Yang pengereman yang sudah disc brake bisa menggunakan Master Rem PX1R ini. Oke, untuk setiap pembelian produk KRS ini sudah mendapatkan sweet rem. Menggunakan sweet rem drat kasar. Jadi kalian gak perlu cari-cari lagi tuh dan tambahan lagi. Jadi tinggal gunakan sweet rem yang ada satu paket dengan Master Rem PX1 ini. Selain itu, dengan pembelian Master Rem ini sudah mendapatkan tabung Master Rem dan bracketnya. Jadi tinggal pasang nih sobat kita. Tabung Master Rem dan bracketnya juga keren juga kok sobat kita. Nah, untuk Master Rem PX1 ini memiliki diameter piston yang lumayan cukup besar juga ya sobat kita. Ukurannya 14 mili. Wah, cocok nih buat kaliper yang sudah upgrade 2 piston maupun 4 piston menggunakan Master Rem PX1 ini. Selain itu, Master Rem ini bisa menggunakan handle cadangan Master Rem 7NB. Nah, kita tersedia loh sobat kita, tersedia di showroom KTC Kitako dan di semua marketplace dari KTC Kitako. Oke, Master Rem PX1 ini sudah radial ya sobat kita. Di sini juga ada pivot adjustable-nya yang lebih besar dan ada setelan yang bisa kalian sesuaikan buat motornya. Jadi mau lebih pendek atau lebih jauh bisa kalian setel sendiri. Nah, Master Rem PX1 ini sudah bermaterialkan aluminium alloy yang presisi sobat kita, jadi bakalan nyaman saat digenggam nih sobat kita. Oke, untuk Master Rem PX1 ini saluran minyak remnya dibuat lebih besar ya, jadi lebih banyak saat mendorong kaliper sehingga akan menjadi lebih pakem nih sobat kita. Lalu Master Rem ini juga dilengkapi dengan pivot adjustable nih untuk mengatur tingkat responsif dari Master Rem ini sobat kita. Dan yang terakhir, untuk minyak rem di Master Rem PX1 ini bisa menggunakan minyak rem DOT3 ya. Pastikan minyak remnya juga yang berkualitas ya, biar makin top performa di pengeremannya. Nah sobat kita, gimana? Siapa yang mau menggunakan produk dari KRS ini? Coba tulis di kolom komentar ya. Oke sobat kita, mungkin segitu dulu ya review gua untuk produk Master Rem PX1 ini dari KRS. Saksikan terus channel YouTube dari KTC Kitako. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk di subscribe YouTube channelnya dari KTC Kitako, biar gua makin semangat lagi bikin videonya. Jangan lupa di like, komen, dan di share ya sobat kita. Dan buat kalian,
jangan lupa juga nih untuk follow semua sosial media dari KTC Kitako. Ada di Facebook dan juga ada di Instagram. Jangan salah ya, di @KTCKYTACO, KTC Kitako. Oke? Nah, buat sobat kita nih yang mau membeli produk-produk dari KTC Kitako secara online, kunjungi marketplace kami. Ada di Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak. Atau kalian bisa datang langsung ke showroom dari KTC Kitako yang berlokasi di Jalan Gria Utama, Blok A, nomor 3839, Sunter, Jakarta Utara. Untuk info lebih lanjut, hubungi di nomor WhatsApp yang ada di bawah ini. Oke, sobat kita, mungkin segini dulu video gue kali ini. Saksikan terus ya video-video menarik dari KTC Kitako. Gue Junan, pamit undur diri. Sampai jumpa. KTC Kitako, semakin terasa bedanya.